pakai margarin dan susu 3 sapi. Oke, buat teman-teman selamat berbuka puasa. Ini Teh Gigi mau buat apa Teh Gigi? Mau bikin cupcake. Ini apa ini? Sini katanya sini. Kedatuh. Ini ada mie. Mana sih yang merah itu ya? Apa? Apa sih namanya, lemet ya? Lemet. Cekmek. Ini ada bumbu gitu. Ini gitu. Oh, nggak tahu. Terus nanti pakai apa itu? Lumpia, lumpianya ini. Ini kalau lumpianya guys. Tuh guys, udah jadi nih ininya. Enak banget nih pasti teh. Ini untuk apa teh? Ini buat rempelin loh, rempetinnya. Oh, seperti itu. Ini adalah es apa ya? Es campur. Campur, ya es buah bukan es campur. Sama aja sih teh. Ini tadi ada nanas, terus ada melon sama buah naga. Naga. Tinggal ngasih selasi sama sirup dan ini apa namanya susu. Menu makan kita nanti mau goreng ikan, terus nanti mau bikin sambal terasi kukus dan sayur bening bayam. Ini bayamnya tuh, ini untuk lalapan, kacang panjangnya juga untuk lalapan. Mana teh risolnya teh? Eh iya, apa teh? Kroket. Aduh, aku salah mulu nih ngomongnya yang gini. Ayo. Tuh jangan malu. Ayo cenan teh. Biar aku bisa ini nanti tutorial. Pokoknya mah diwolak-walik lah ya teh. Pokoknya mah diwolak-walik. Sebenarnya jadi isinya enggak bisa banyak. Iya. Sangat ini isinya banyak enak, Pak. Sangat disayangkan ya teh. Ya. Sangat disayangkan. Lihatlah. Keluasan tangannya. Asik.
Kelulusan sih. Ayo teh, ayo teh. Iya. Ih, jadi deh tuh. Kita goreng ini. Udah mateng guys. Ini kroket tete injunya. Ini tanya satu. Tada. Ini nasinya juga udah mateng. Ini sayur bening. Ada sambal terasinya juga tuh. Menggugah selera. Ini ada lalapan tempe goreng sama ikan goreng. Nih esnya. Esnya tinggal nambahin es batu ini. Ya enggak teh? Iya. Ada buah naganya, ada melon, ada nanas, ada selasih. Pakai marjan. Dan susu 3 sapi. Oke, buat teman-teman selamat berbuka puasa.